model baru nih, inDrive kayak begini nih, kayak apa ya, mencari permintaannya seperti radar, radar perang nih. Tuh lihat, mencari permintaan. Ini tuh saking orderannya kosong atau apa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ojek Online Bandung. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Pokoknya hari ini kita lihat keseruan di dalam perjalanan selama vlognya nanti yang akan kita jumpai di perjalanan nanti. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur teman-teman ojek online terutama dan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi selain hiburan juga bisa menjadi edukasi untuk semuanya, terutama driver online di Kota Bandung. Ya, jangan berlama-lama. Yuk kita gaspol dulu. Kita cek sekarang pukul 8 lewat 36 di hari Sabtu tanggal 24 Agustus ya. Langsung nyalakan saja, kita aktifkan aplikasi inDrive-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aplikasi yang lainnya kita, yang Gojek-nya juga kita nyalakan ya. Mudah-mudahan dengan aplikasi yang lebih dari saat bisa cepat ordernya dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sudah, sekarang sih satu lagi. Grab-nya kita nyalakan. Yuk, ah. Grab, masuk Grab. Yo, hayo. Jangan mau kalah, saling melengkapi dong. Bismillah. Yuk. Hup, ya, langsung nyala. Yuk, kita tunggu. Jam berapa sekarang posisi? Di pukul 8 lewat 38. Nanti dapat order di pukul berapa ya? Oke, ada order nih, tapi di mana? Pada suka pak. Aduh, ambil jangan ya. Saya coba ambil dulu deh. Aduh. Saya coba dulu, boleh nggak ya kita ambil di sana? Ya, kita gaspol dulu. Oke, bentar lagi nyampe nih. Jadi beneran di depan sana belok kiri. Eh, yang ke Alpha Centauri? Apa ke Alpha? Nggak tahu, cobain aja dulu. Mau lewat mana? Ke itu aja, ke lewat Cimuncang. Nanti helmnya pakai di sana aja. Oh. Nah. Cobain aja lah. Siap. Pokoknya saya nanti beloknya ke ini. Jalan apa yang mau ke ini, Sirnagali, belok ke kiri sayanya. Enggak apa-apalah, lewat situ aja. Oke, ya. Ya, sama-sama. Oke, lur, sudah beres orderan pertama ya. Kita antarkan. Tinggal di record nih biar kelihatan sama teman-teman ya. Record dulu. Oke, sudah di record ya. Barusan mengantarkan penumpang dari Padasuka ya ke sini. SMA Alpha Centauri dengan harganya 10.400 pakai GoPay. Jadi selesaikan saja. Selesai. Baik, kita nyalakan lagi yang Grab-nya.
Yun yung in-drive nya, gun yung motor. Di jalan lah. Jalan tipis-tipis. Nanti disambung lagi lur, saya posisi ada di jalan di Ponegoro ya, seberang kantor. Apa ini? Keuangan. Ya, salah. Ya, nanti sambung lagi lur setelah dapat orderan berikutnya. Oke lur, dapat orderan ini. Tapi matikan dulu ini ya, Gojeknya. Tautnya ada yang masuk nanti. Dapat di Alpha Centauri. Saya matikan dulu nih Gojek sama Grab. Takutnya double order atau triple order bahaya. Oke, sudah keluar. Kita cek dulu ya. OTW. Yip. Ya, di Alpha Centauri yang tadi berarti ya. Pas nganterin yang pertama tuh. Aja ampun lah. Dekat di sini nih. Ini antarnya ke sana ke mana Sarijadi ya, lumayan long trip 15.000. Jangan disia-siakan. Ini udah direkod tuh. Nanti sajalah direkodnya pas terakhir ya. Saya di sini. Helmnya diklik ya, kan? Oke, bismillah. Ke lewat Jalan Surya Sumantri ya. Bisa 15.000. Ya, kita belum ada nggak ya? Normal ya, soalnya baru 2 kali sama ini. Ya kan cukup teh, asli. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, pas ya? Makasih. Makasih, ya teh. Sudah menyelesaikan perjalanan ya, kita rekod dulu. Oke, sudah direkod ya. Dari SMA Alpha Centauri jalan di Ponegoro ke sini Sarijadi. Diselesaikan saja. Harganya 15.000 ya. Sip. Nah, nunggu orderan lagi lah kesini nih. Si bintang 5 dia mau cari uang receh. Saya nggak ada tadi uangnya. Oke deh. Mang. Coba tunggu ada di daerah sini, siapa tuh ada gitu. Masih di daerah Sarijadi. Kita tunggu di sini. Nanti disambung lagi lur, setelah dapat orderan berikutnya. Kita minum dulu lur. Haus, haus, haus. Udah. Apa tadi itu ya? Mana ini? Waduh, ada budak gini ya kalau di ini teh. Teh pucuk harum. Lumayan sambil nunggu. Sambil nunggu orderan. Aduh. Kita duduk dulu lah di sini. Depan rumah makan Indo Kapau. Kita minum dulu. Ini
Teh Pucuk Harum Mini. Sama 9 lah dikit. Dikit pagi sebenarnya. Sebenarnya makan 9 aja. Kalau udah dapat orderan nih. Nah, dah. Tuh dari sini sate sapi tongseng. Babe Go Food, tapi ini pakai GoSend ya. Ini jalan pada suka atas. Harganya Rp23.000. Lumayan lah. Kita ambil dulu lewat sini nih. Nah, lewat sini nih. Ini kan ya. Sini kemana lagi? Oh, so. Kemana nih? Kanan. Sapi tongseng ini kan ini kan kurus tuh ini gitu sate sapi tongseng si babe ya. Oh ya ada punten ini depan Oriko. Oh ini PT Dim ya ininya ya ntar gampang dari cari. Nah, tapi titiknya mah betul kali ya. Betul, iya. Oke, siap, Ibu. Ya. Ya, yang ini pakai GoPay ya, bayarnya ya? Iya. Oke. Udah. Oke. Sip. Simpen. Bu, maaf Bu. Putar balik. Oke, kita antarkan lur ini ke Pak Dasuka. Akhirnya dapat ke daerah sana, ke atas. Oke, kita gaspol. Punten Pak Dewo. Ya. Punten Pak, boleh dipoto lah. Oke. Set. Ya, Punten Pak. Ya. Oke, sudah beres lu. Aduh.
belum di rekam layar ya. Ya sudah rekam tuh, sudah biar saya sudah diselesaikan orderannya. Gosennya ya, harganya 23.200, kasih bintang 5 ya, saja selesai. Oke, aplikasinya oke. Ini saya matikan dulu go ride-nya lur, karena ini terlalu atas ya daripada sukanya. Jadi kita go ride-nya matikan dulu deh. Matikan dulu go ride-nya, baru nanti setelah di bawah kita nyalakan lagi. Sip. Oke, auto bid nyalakan. Yuk, bismillah. Mana enggak? Oke lur, gaspol. Oke lur, ini dapat orderan Gosen lagi ya. Berarti handap nomor 45 atau sebelah mana nih? Seberang SDN 055 Jati Handap. Sebelah mana? Coba. Tadang. Ini nama sih dokumen. Lur, kita gaspol lagi lur. Jadi orang berapa ini tuh nomor 43 45. Punten, ambil fotokopian kan ya Pak? Atas nama Ihsan Muhammad. Kira itu di Ahas ya ke situ. Siap. Oke, foto dulu. Foto dulu barangnya, cus. Udah. Ya, gaspol antarkan ke atas lur. Jati handapnya di atas. Yuk kita gaspol. Atas lur, ke atas. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Terus nama Ihsan. Kembali 1.000 ya? Oh, makasih. Miller RS. Lumayan cukup atas ya di sini tuh. Ada perumahan banyak yang terbengkalai ya. Enggak diisi kali ya. Tuh, benar enggak diisi. Sayang banget. Ya, namanya tadi istrinya Ihsan artinya. Istrinya Ihsan M. Sip. Kasih bintang 5, selesai. Oke, kita ini dulu lur di apa? Dipilah dulu, jangan ada go ride-nya. Kalau disini masuk terlalu atas nih, susah ngambilnya.
pakai ini, soalnya pakai jaket resmi. Kalau mau nggak pakai ini bisa aja sih, kalau nggak pakai atribut. Oke, sudah dinyalakan ya gojeknya ya, pakai autobid saja kan tidak nyala ininya, goretnya. Kemudian yang Grab juga sama dinyalakan sambil jalan. Sambil jalan Grab, Grab layanannya dulu, lihat Grab, Grab baik hemat, dan stop sip, nyalakan. Yaudah, kita gaspol lagi, cari orderan kiri ya tadi, gak lupa orderannya. Bener tuh kan, bener tuh ke perumahan ngeran aja tuh bawah perbatasan dengan Cikadut. Oke lur, nanti disambung lagi ya setelah dapat orderan berikutnya. Oke lur, ini dapat orderan ya di ini apa, daerah SM Line. Jadi anda ke Pasir Koja ngirimnya nih, apaan, ban motor dan knalpot. Alah, harganya 28.000. Oke, ya kita gaspol dulu jemput. Yuk, gaspol. Nah, ini dia barangnya ya. Lihat nggak tuh? Barangnya tuh. Nah, tuh ban belakangnya tuh. Tetap gaspol. Ya. Barangnya udah dianterin ya, Lur? Ke daerah sana tuh. Di sana. Seberang Indomaret di belakang sana. Sekarang ada orderan lagi nih. Dan ini kelihatan masih kurang kelihatan ya. Lihat ya Allah, ini ada Gomat Alfamart Pagasi ya, biasa mengaji ya, ada gaspol lu. Oke lu, sudah beres menempatkan ini ya, tapi Gomat dari jalan apa tuh, apa sih, lupa lagi saya jalannya. Ini sudah beres ke belakang saya, ini jalan sampai aja ya, jalan sampai aja ya. Ini di daerah dan satu cara ini harganya berapa ya? Lihat, harganya 8.800 pakai BT. Selesai, mau istirahat dulu karena sekarang udah pukul, kelihatan pukulnya di sini saja lah, 12.54 tuh kelihatan ya. Saya belum istirahat, lapar banget. Ya, istirahat dulu ya, kita isoma dulu, nanti teruskan setelah istirahat. Ya, ke gaspol. Oke lur, barusan mengantarkan penumpang ke jalan ini ya, jalan apa, Ciwastra sini, di sana tuh, di sana turunnya di sebelah sana. Ini ya sudah diselesaikan nih, dari Baiklin di jalan Cicabe, Jati Handap ya, ke Planet Bank Margasari. Ongkosnya 22.950, dia bayar tadi 30.000 sesuai dengan yang di ini ya, pagi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dengan orderan berikutnya, gaspol. Model baru nih, inDrive kayak begini nih, kayak apa ya, mencari permintaannya seperti radar nih, radar perang nih. Tuh lihat, mencari permintaan. Ini deh, saking orderannya kosong atau apa ini ya? Nanti teman-teman sama atau tidak nih? Mode mencari permintaannya seperti radar. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak ya? Seperti radar ini punya tentara lah, kalau mendeteksi kapal musuh itu yang akan datang. Lucu juga ya. Oke, ini ada orderan GrabFood ya. Ayam Bang Dafa dan Cilastra, ini ngirimnya kemana? Perumahan Batu Raden. Maaf ya, chef. Apa-apa 7.300 pakai Oppo ya, kebayang. Ya, kita gaspol dulu. Pesan tadi mengantarkan GrabFood ya ke situ, Perumahan Batu Raden Indah Residence. Ya. Ini dia orderannya. Belum saya selesaikan ya. Harganya ini 7.300 pakai Oppo ya. Diselesaikan saja, antarkan order. Belum klik antarkan tadi juga ya.
diantarkan. Ya, sudah beres. Oke, sekarang tinggal cari orderan baru dengan menyalakan aplikasi yang Gojek juga sama. Kita nyalakan. Gojeknya dinyalakan saja. Kemudian inDrive-nya juga sama, kita nyalakan. Enggak. Oke, Lur. Nanti disambung lagi setelah dapat orderan berikutnya. Saya dari daerah ini ya, daerah Batu Raden Indah, Presiden Ciwastra, daerah Ciwastra. Oke, sama. Oke, kita gaspol cari orderan lagi. Oke, Lur, ada orderan nih di Komplek Pemda Ciwastra ke Sate Ayam Mas Heri Jalan Cijagura ya. Ini harganya 9.000. Kita dulu kayaknya di depan ya, belok kiri kalau nggak salah. Ya, kita jemput dulu penumpang gaspol. Oke, barusan mengantarkan penumpang ya ke Komplek Pemda Cijagura Hilir. Saya tadi menurunkannya ke sana. Ini orderannya dari Komplek Pemda, maksudnya ke Sate Ayam Jalan Cijagura Hilir. Harganya 9.000, kita selesaikan saja. Oke, Lur. Nyalakan lagi aplikasi Android-nya sama Gojek-nya dulu. Nyalakan lagi dong Gojek-nya. Oke, satu lagi Grab. Grab-nya kita nyalakan. Pokoknya ini sudah mau mendekati maghrib. Pokoknya sebelum maghrib harus dapat minimal satu lagi lah gitu. Jadi saya posisi masih di daerah Cijagura buat ini. Oke, sudah nyala. Gojek dan Grab-nya sudah nyala. InDrive-nya juga nyala. Kita tunggu orderan berikut yang mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Gaspol. Ini orderan terakhir nih ya. Saya udah azan maghrib. Kita akan berusaha salat maghrib. Biara Sari Permai ke Ciwargu Sukamaja. Ini saya posisi di jalan ini ya. Apa, perusahaan Kirson ya. Saya mau kesana ke Biara Sari dulu. Sana ya. Lanjut. Yuk kita jemput dulu penumpang gaspol. Oke, barusan mengantar penumpang ini ya. Orderan terakhir nih ke gang apa nih? Jalan Ciwargu daerah Sukamaju ya. Dari mana? Kiara Sari tadi ya. Ini lihat orderan. Ke Kiara Sari Permai ke Bolok yang 11A Jalan Ciwargu. Harganya 14.000. Oke, kita selesaikan saja ya. Ini jalan Ciwargunya ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton terus di channel Ojek Online Bandung. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya Lur ya. Mudah-mudahan channel bisa terus bermanfaat dan terus berkembang, memberikan informasi tentang Ojek Online di Kota Bandung khususnya dan untuk driver online di seluruh Instagram. Salam satu aspal, salam Ojek Online Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.